menang-menang gimana ini? Ya terus lanjut. Wah, benar-benar Nyanto ya. Dari dulu enggak berubah nih anak ya. Enggak mau, saya enggak mau kalah anjingnya dari kamu. Asli. Ya udahlah. Mau challenge di mana nih? Ayo. Ya. Nah, kita kembali ke sana. Challenge-nya kita yang kalah enggak ya apa? Pakai masker lumpur. Woi, nantangin ya, nantangin Wisnu pakai masker lumpur ya. Belum tahu ya ini Antonya ya. Kali ini enggak akan kalah. Wisnu ini kan paling jago lah kalau masalah soal masker-maskeran ya. Gimana kalau kalah nanti dipoletin aja gitu biar lebih seru lagi ya. Enggak takut. Ayo, nantangin terus ya lah ya. Saya enggak mau kalah. Udah gak sabar nih. Ya, kali ini Wisnu ditantang nih sama Anto. Jadi mana nih Anto? Apa tantangannya nih? Tentunya di gua cari bahan dulu. Wah, Anto ini mau cari bahan. Sepertinya memang benar mau ngalahin Wisnu ya. Apalagi ini Anto? Nah, kan ada tentang ini kan? Ya, teman-teman aneh-aneh aja Antonya. Maklum aja lah. Mau terus di mana Anto? Ini ya. Kita berlari dari sana. Mana itu ya? Nah, dari sana. Oh, jadi larinya itu di atas air gitu ya? Di atas air. Siapa yang duluan ngambil tongkat kayu ini, itu yang menang. Wah, nantangin ya. Oke okay lah. Wisnu terima ya tantangannya. Jangan di situ ya. Di sini. Nah. Ya, biarin itu kita tantang dulu ya. Nah, kalau nanti aja lah ya kita lari-larinya. Ini lapar. Aduh. Jadi isi bensin ini tenaga dulu kan? Enggak tahu itu isi bensin atau isi apa itu. Isi energi ya. Atau isi oli ya. Aduh. Ya. Kita bakal makan dulu ya lah. Oke. Wah, tapi Wisnu cuman bawa satu nasi nih, enggak apa-apa lah ya. Enggak apa-apa dong, kita berbagi. Ya, karena udah lama juga sih enggak makan apa? Nasi itu biasanya sering rebutan berdua ya. Nih ayolah kita makan. Wah, kurang ajar. Kepleset ini. Jadi, wah. Aduh. Nih, ya. Ah, toh. Makan dulu ya. Ayo. Nasi cuma satu tapi nggak apa-apa lah ya. Udah lama nih nggak makan sepiring berdua. Nah, ini bukan sepiring ini namanya. Satu bungkus berdua. Satu bungkus berdua. Mantapnya. Wih, mantep. Nanti. Weh. Buka dulu. Icip-icip dulu lah. Kata oh jangan. Gak boleh di sisi cicip dulu. Wih. Hancurin bujarin. Mantap nih. Gimana mau disiram ini? Siram langsung lah. Siram kemana ini? Nasinya. Mantap. Saya mau ngambil ini. Nanti. Nah, bagi dua masa di empat semua. Udahlah, ayo makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Gimana enak suasana makan di hutan? Mantap sih. Mantap. Enak ditemenin sama suara-suara. Hey. Wah. Ustaz Jail nih. Telur. Ini telur ya. Diambil-ambil aja ini di tangan ya. Wah. Ayo, cepat-cepatan.
Ayo. Nah, aduh. Di tangan pun lagi diambil. Ah, mantap. Wisnu ditantang cepet-cepetan. Bawa minum enggak? Heeh. Untung saya bawa minum, tapi nantilah, saya dulu. Saya minta lah. Nanti dulu. Wah, ya, kurang ajar. Udah enggak tahan. Wah, dasar. Coba minum banyu itu dulu. Saya dulu lah. Dulu. Wah, basah. Aduh. Wah. Ini kuahnya asli nih, kuah sungai. Aduh. Tambah enggak apa-apa sih. Nyah. Masih enak nih. Ini aduk-aduk nih. Biar sama rata nih. Biar ngerasain kan. Makan kuah sungai nih. Nih aduk-aduk. Ini telurnya nih tadi berebut tuh. Sebenarnya kurang banyak nih nasinya. Iya. Karena ditemenin sama suara hutan itu ya, banyak suara burung, banyak ya, pokoknya tenang banget di sini, adem dan tentunya bahagia lah ya, bahagia. Yuk buruan dihabisin, challenge aku masih belum selesai. Bener mau lari nih? Bener. Nanti muntah gimana ini kan habis makan ini. Enggak akan muntah. Wah, memang kurang ajar ya teman-teman ya. Memang ditantang beneran ini, enggak mau kalah nih dia nih ya. Gua enggak terima kekalahan kemarin. Kalah lagi nangis ntar. Bener nih. Wah, teman-teman. Paham banget. Wah. Aduh. Habis aduh. Disisain ini aduh. Wah. Loh, diambil lagi. Wah, pantrayong. Ada dulu. Nih. Nasi di tangan dia bersendam ya, teman-teman. Santapnya saja. Wah. Nah, beresin. Oh, udahlah, beresin. Ini bersihin. Jangan sampai ninggalin bekas ya lah ya. Kasihan makhluk hidup. Itu nasinya itu taruhin aja, mungkin ikan mau makannya tuh. Ini nasi bisa nih, masih ya. Bisa dimakan ikan. Bisa dimakan ikan ya. Mungkin ininya aja kita. Isinya aja lah ya buangnya. Jangan ada dikit-dikit sisa-sisanya. Kita makan ikan. Nah, gimana dibuangnya nih? Itulah, pegangin aja dulu, taruh sini dulu, nanti kita bawa. Udahlah, jangan main basah-basahan, ayo lah. Nah, ayo. Nah, tapi bentar ya, basah-basahan juga dulu. Mau ikut juga, nah. Ayo, jangan. Gua, bentar, dari mana nih? Dari situ. Gitu ya. Ayo. Gak tahu ya teman-teman, siapa yang bakal menang. Pokoknya menang, siapa yang menang itu bakal boletin gitu ya, pakai lumpur. Pakai lumpur. Ya udahlah, kuy lah. Ayo. Gimana artinya aja kalau dia agak jauh gitu rutenya kan? Kurang jauh lah itu, cepet banget dulu. Dari sini aja. Wah. Oke, kita mulai. Ayo. Satu. Dua.
3. Nggak bisa duluan nih, pegang nih. Aduh, wah, talak banget ditarik kaki. Aduh, kamu, aduh, kamu juga tarik kan? Gila habis. Oke, ya udahlah, karena kita draw, draw ya, berarti ya. Aduh, tapi nggak terima gue. Wah, ya udah. Kita polet aja, tapi sebelah-sebelah gimana? Enggak apa-apa, ayo. Aduh. Wah, masuk semua air. Ini aja. Mana nih lumpurnya nih? Nih. Wah, asli. Nah. Nih lumpur. Anto yang itu aja ya. Nih. Wah. Hah, nantilah. Bentar. Tarik napas dulu. Aduh. Wah, asli nih. Lecet semua karena ditarik kaki. Tuh. Wah, merah semua wall. Lecet dah. Nih. Ya udah. Gua kena juga nih. Siapa duluan nih? Yang mau nyomolet-molet itu. Gua dulu yang molet. Nah, usir aja lah. Aduh, ayo. Hah. Wah. Asik. Ini apa ini? Semut. Diinjek manusia ya mati semut. Kayaknya memang kalah nih kalau usit-usit nih. Ya, Anto itu tidak diizinkan ya untuk menang nih. Aduh, pasrah nah, kita nih. Kita bakal sebelah-sebelah dulu. Iya. Gimana rasanya nih? Aduh. Wah, garis dulu ya. Cepat nih dong. Ini banyak manfaatnya nih toh. Oh. Wah. Tunggu ya, gua balas dendam. Tunggu. Dijamin habis luluran bakal putih nih. Nih. Nah, teman-teman kalau ada yang ingin putih nih. Luluran lumpur. Luluran. Ah, susah banget ngomong itu. Iya. Ini merah semua badannya karena jatuh tadi. Asli pering, coy. Waduh. Wah, mukanya nih belum. Gimana, enggak apa-apa nih mukanya nih? Enggak apa-apa. Biar putih sekalian. Kan Anto yang nantangin. Gua enggak terima tapi karena draw nih. Masuk mata enggak nih? Enggak, aman. Beneran. Udah sebelah nih. Teh, gantian dong. Wah, siapa? Berhubung namanya tantangan gitu, ter. Wah, ini merah nih. Mungkin bisa hilang kalau ya kalau ya. Di. Oh, kena mata ya? Enggak. Nah, bisa. Mana? Beneran nih. Oke, gantian ya. Wah. Gua gantian nih, gua. Oh, malas. Bentar. Tidak asli nih. Ini saya polet sendiri. Oke. Oh, dari mana? Depan, belakang? Dari depan lah. Depan lah. Gua poles. Wow, gambar dulu. Memang gua. Gua gambar dulu. Wisnu enggak ada loh gambar-gambar. Ini apa gambar-gambar? Wah. Dipikirnya bikin tato. Aduh. Pole-pole. Aduh. Ini. Ya, benar banget ini ya. Ini Anto ini balas dendam ya. Benar karena udah dua kali kalah. Aduh. Ya, poles. Nah. Otak pelan-pelan lah. Wah. Oke. Wajah asli dong. Lah ya. Asli ya. Curang, enggak boleh curang. Tahu ya. Nih. Nah.
Okay. Wah. Nah, setengah. Kau kena kau. Wah, enggak tahu ini. Ya luluran ya udahlah. Saya enggak ada nih ke tangan-tangan nih ini. Kayak mau berburu aja kita. Enggak tahu berburu apa ini. Oke. Nih. Asli. Lu kanan, gua kiri. Sama lah ini sepertinya enggak. tapi masih gantengan Wisnu lah daripada Anto ya. Wisnu. Aku. Wisnu. Masih Anto, Anto, Wisnu. Anto, Anto, Anto. Enggak bisa. Ya, Wisnu. Kasih penjelasan dikit lah ya buat kalian. Ya, Wisnu sama Anto ini memang sahabat. Iya. Dari kecil ya. Sahabat sekolah bareng. Ya, pokoknya dulu itu kami ini sering bareng terus ya. Ini main sahabat karib nih ya, sahabat karib dari kecil. Kecil emang. Tapi kecilnya itu ketemu pas sekolah ya. Sekolah aja. Ya benar. Ya, ini ya. Jadi Wisnu sama Anto itu seperti ini karena mau mengenang masa kecil, masa kecil ya, flashback lah ya, mungkin bahasa flashback, gaul flashback ya. Flashback untuk apa, bahasa gaul bukan itu ya, bahasa gaulnya flashback ya, ya flashback. Oh ya, itu flashback ya. Jadi buat teman-teman yang pikirannya itu agak aneh ya mungkin ya, atau melenceng dari itulah, pokoknya Wisnu sama Anto ini memang sahabat dari kecil. Jadi ya seperti ini nih, mengenang masa kecil tadi yang Wisnu sudah jelasin. Ya, memang karena dari dulu ya kita bermain juga seperti ini. Malahan dulu lebih parah mungkin. Iya. Sampai rambut ini udah enggak keluar lagi sama lumpur. Ya ini udah gede ya, karena udah gede. Mungkin agak sebenarnya uang tuh masih ini sudah bisa mikir lah, sudah bisa berpikir ya. Iya, mungkin Anto juga bakal nikah lagi. Belum lah, belum. Siapa tahu mau duluan ya. Pokoknya undang-undang aja lah ya. Ya pokoknya itu aja lah ya penjelasan dari Wisnu. Ya Wisnu tekankan sekali lagi ya, Wisnu sama Anto ini nggak ada apa-apa lah ya yang teman-teman pikir mungkin ya. Ya sahabat dari karib kecil ya. Nah itu benar ya. Jadi ini Wisnu sama Anto itu ini murni vlog sama challenge ini ya, nggak ada kaitannya sama yang di pikiran teman-teman gitu ya. Ya pokoknya itu aja lah ya penjelasan dari Wisnu sama Anto. Anto ya. Dan jangan lupa selalu dukung Wisnu Vlogger Channel. Bener nggak tuh ejaannya tuh? Bener dong. Coba eja lagi. Wisnu Vlogger Channel. Oh, nah. Ternyata masih mantap lah ya. Ingat terus ini. Wah, ayolah kita bersih-bersih dulu. Langsung pulang ya. Langsung pulang. Kalau posisi seperti ini mungkin bakal diketawain sama warga. Mungkin dikira gila kita. Iya, orang suku mana itu. Yuk. Ya udahlah, ayo. Ayo. Dalam enggak nih? Enggak. Aman nih. Nah. Wah. Tak bantuin bersihin. Nanti gantian dah. Gua mau nyelup dulu. Yuk, gantian. Anto ketebelan nih. Gosok lumpurnya. Itu di muka masih ada. Wah.
Mana Anto, masih ada enggak? Mana? Enggak ada lagi. Udah, udah berhenti. Udah terpulang. Yuk lah. Yuk. Ntar nih, banyak parkir nih. Sore juga. Wah,